warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Sari Rasa Production, tempat kuliner kaki lima nih guys. Gimana guys kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Guys, posisi kita ini masih di daerah Jalan Mayor Oking Cibinong nih guys. Nah, ini di depan sono ada nasi pecel Mbak Ira. Nah, di sini nih kita mau liput nih, chicken katsu dan indomie ramen nih guys. Nah, ini bisa terima GoFood, nomornya 0857 79 37 9416 dan 0858 999 689 31 nih guys. Ini ada yogurt katsu ya. Nah, kita mau lihat daftar menunya dulu. Daftar menunya nih. Ini ada chicken katsu 15.000, rice bowl 15.000, chicken bits 15.000, indomie ramen 13.000. Ini bisa plus topping ya guys. Plus toppingnya dari harga 1.000 nyampe 7.000. Oke. Ayamnya ya mas ya? Iya, ini ayamnya. Ayam pilet berarti ini pakai? Iya, pilet ya. Nice. Mantap, mantap, mantap. Mau original atau spicy? Spicy. Spicy aja. Ini bumbu karinya. Ini bumbu? Bumbu karinya. Karinya. Oh. Bikin sendiri ya mas ya? Bikin sendiri semuanya. Berapa menit mas kalau matang kayak gini? 5 menitan ya. Oh, 5 menit. 7 menitan ya. Oh, sambil ngobrol-ngobrol nih, Mas. Iya. Nah, ini dengan Mas siapa, Mas? Dengan Alvin Romat, panggilannya Wian. Oh, Mas Alvian. Ian. Oh, Mas Ian. Iya. Mas Ian asli mana nih, Mas? Saya asli Bogor, tapi orang tua Jawa sih. Oh, orang tua Jawa sih, iya. Mas. Ini udah lama nih, sih. Awal Agustusan. Awal Agustus sekarang udah Februari ya? Udah Maret. Oh, Maret tuh, lupa guys. Berarti udah ada 5 bulanan ya? Iya, sekitar segitulah. Mulai buka jam berapa Mas Ian biasanya? Tergantung ini sih, tergantung jadwal juga kan, saya masih sekolah jadi harus apa sih kayak manajemen waktunya. Tapi rata-rata jam 3 jam 4 sih. Bukanya. Oh. Iya. Berarti habis sekolah langsung iya. Jualan. Luar biasa Mas. Jam 3 nyampe? 3 sampai jam 10-an lah, 10-an. Ini menunya apa aja Mas? Colong Mas ada. Oh, ada indomie ramen. Kalau indomie ramen tuh indomie dikasih bumbu dari kita gitu, tapi indomie ramen kayak pedes-pedesnya gitu. Terus sudah dikasih topping-toppingnya. Kalau chicken katsu, chicken ayam fillet dibumbuin dari kita, dikasih saus kari dari kita, lalu disajikan gitu. Oh, terus apa lagi tuh? Rice bowl. Rice bowl. Rice bowl ada nasi, ada telur, ada ayamnya, cuman ayamnya lebih sedikit dari dibanding sama chicken katsu. Kenapa? Soalnya rice bowl tuh 15.000 udah ada nasinya. Oh. Jadi barter paket komplit lah. Paket komplit ya. Kalau chicken bits, chicken bits itu chicken katsu yang dipotong kecil-kecil gitu, terus sausnya dituangin gitu, jadi kayak lebih banyak sama lebih ngeresap. Oh, iya. Berarti ini Mas, Mas Ian itu dapat ide dari mana kok? Ini kan sebenarnya kan makanan restoran ya. Iya. Nah, dijual kaki lima gitu. Gimana? Iseng aja sih. Iseng. Dulunya belajar dari mana Mas? Oh ini mah kebetulan kakak saya sih, saya cuma ini doang. Oh iya iya bener. Tapi luar biasa Mas. Harganya juga murah Mas. 13.000 sampai 15.000 hey, ya. That's pretty good. Bumbunya apa aja Mas? Bumbunya ada saus kari yang ini ya? Iya, saus kari, ada mayonesnya juga. Kalau spicy pakai bubuk cabe. Oh ini bubuk cabe. Kalau yang ini? Itu yang kari-kari juga tapi yang spicy-nya. Oh, yang spicy-nya. Oke. Okay. Guys, sudah matang ya? Iya. Kalau chicken katsu juga bisa pakai indomie sih gitu. Oh, indomie pakai nasi bisa. Di toppingin gitu, Mas? Iya, toppingin oh, gitu. Oh, ya. Kalau sehari itu udah berapa porsi, Mas? Kira-kira? Tergantung sih, tapi paling 10 porsi lah. Oh, bisa. Tapi alhamdulillah ya Mas ya, alhamdulillah. Iya. Belum, mudah-mudahan sih habis ini bisa ramai Mas. Duh, amin. Rezeki mah Allah yang atur ya kita. Siap. Apa?
berusaha. Nah, berusaha, kewajibannya berdoa dan berusaha. Itu Allah yang ngatur rezeki. Biasa dicari sama pelanggan apa, Mas? Kalau yang paling best seller ya, chicken bite sih. Chicken bite best seller, kayak simpel aja gitu. Terus sausnya udah dituang semua. Ini apa nih? Ini saladnya. Salad. Iya. Wortel ya? Iya, wortel sama kol. Ini ada ini. Mayonesnya ya, Mas ya? Iya. Mantap. Ini yang bubuknya ya, Mas ya? Iya, bubuk cabai yang spicy. Udah support Gojek sama GoFood ya? Oh, udah di GoFood, di GrabFood udah ada. Itu cara ngetiknya pelanggan gimana tuh? Ngetiknya ini nih, Yuki Katsu. Oh, dari Yuki Katsu nanti keluar ada menunya. Oh, iya. Kita Yuki Katsu ya. Sekarang di GoFood, di GrabFood juga lagi ada promo sih 20%. Itu kena apa syarat-syaratnya, Mas? Kenapa? Ada syarat-syaratnya tuh? Oh, enggak ada. Enggak ada syaratnya. Oh, iya. Terima kasih banyak ya, boleh diliput. Mudah-mudahnya jualnya makin ke depan makin rame, berkah ya. Makasih ya, Mas Ian. Assalamualaikum. A few moments later. Kita udah beli chicken katsu ya. Patokannya itu di daerah Jalan Mayor King Cibinong, guys. Depan nasi pecel Mbak Ira nih, guys. Nih chickennya, chicken katsu. Nah, terus ini ada apa, wortel sama kol ya, dikasih topping mayones. Di sini ada nasi tadi pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Cukup sekian video kali kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Jangan lupa like, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya tetap di AK5 Saya Kasa Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.